Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana mengecek hard disk notebook dengan PC atau komputer, yaitu dengan menggunakan aplikasi HDD Sentinel. Kita bisa pasang hard disk notebook di PC seperti ini, dan kemudian kita buka aplikasi HDD Sentinelnya. Ini kalau memang belum ada silakan download di Google, cari. Setelah kita jalankan, kita tunggu sampai muncul. Sudah tampil layar aplikasinya. Ini kita close saja karena kita menggunakan trial. Nah, ini nanti muncul tampilan seperti ini. Ini adalah hard disk yang terpasang. Ada dua hard disk ya di sana. Yang hard disk yang pertama adalah hard disk PC itu sendiri. Hard disk yang kedua yang merek Toshiba ini adalah yang akan kita cek apakah kondisinya masih baik atau tidak. Nah, untuk mengetahui baik atau tidaknya hard disk, kita geser ke kanan. Ini ada keterangan performansinya itu adalah 100%, artinya 100% excellent. Excellent berarti ini menandakan atau menunjukkan kondisi hard disk dalam keadaan baik 100%. Penampilan dan kesehatan ini masih terjamin. Dilihat dari jumlah hari yang terpakai dan data yang terpakai juga masih cukup banyak, sehingga hard disk ini dinyatakan masih kondisi normal atau baik. Demikian tutorial cara mengetahui atau mengecek hard disk baik atau tidaknya dengan menggunakan aplikasi HDD Sentinel. Terima kasih, semoga bermanfaat.